Ini dia rekomendasi mesin serut kayu Uchiha. Sebelumnya jangan di skip dulu videonya, karena kita akan bahas mulai dari tipe yang mana yang cocok buat kalian. Dan untuk masing-masing harganya ini ada diskon dan ada gratis ongkirnya juga. Yang pertama, mesin serut kayu Uchiha tipe UC82. Mesin ini cocok buat kalian para pemula atau DIY, karena ini harganya ekonomis dan sedang ada diskonnya. Untuk harga awalnya ini Rp375.000, tapi coba kalian klik link pembelian yang ada di deskripsi, itu kalian dapat harga berapa. Dan ingat, beda akun itu biasanya beda harga ya. Mesin ini memiliki kecepatan di 17.500 rpm, dan wattnya ini kecil, cuman 440 watt. Tentunya mesin ini cocok buat listrik rumah kalian. Oke, untuk kelengkapannya ini kita akan lihat ya. Kita akan dapat apa saja. Di sini untuk kelengkapannya dia sudah dapat manual book atau buku panduan ya. Dan ini dia juga sudah ada bonus 2 karbon plus cadangan. Ini cuman cadangan yang di dalam mesin sudah ada, tinggal langsung dipakai. Dan di sini dia juga sudah ada ini, sudah dapat siku model T yang seperti ini. Dan ini untuk aksesorisnya. Ini ya, untuk aksesorisnya ini sudah sangat lengkap sekali ya. Nanti tinggal langsung dipakai. Dan ini untuk satu unit mesinnya. Ini untuk satu unit mesinnya ya. Yang kedua, mesin serut kayu Uchiha tipe UC84. Mesin ini cocok buat kalian para profesional atau dibuat kerja berat, karena untuk bodinya itu sudah terbuat dari besi. Jadi untuk bobotnya itu lebih berat. Kalau digunakan, mesin ini jadi lebih mantap. Untuk harga awalnya ini Rp475.000, tapi coba kalian klik link pembelian yang ada di deskripsi, itu kalian dapat harga berapa. Dan ingat, beda akun itu biasanya beda harga. Dan yang spesial dari mesin ini, untuk boxnya itu kalian dapat box stainless yang seperti ini, jadi enak, bisa dibawa kemana-mana. Mesin ini memiliki kecepatan yang lebih besar, yaitu di 18.000 rpm, dan untuk wattnya ini 440 watt. Jadi mesin ini cocok buat listrik rumah kalian. Untuk kelengkapannya sudah termasuk box ini. Oke, mari kita lihat seperti apa kelengkapannya. Di sini kita dapat buku panduan dan 2 karbon plus cadangan. Di sini kita dapat penguncinya, siku model T, dan dudukan asahan jepit untuk mata mesin blendernya. Seperti ini. Kita lihat mesinnya. Untuk mesinnya di sini di packing dengan sangat aman dan tentunya rapi, karena ini plastik bubble, jadi sudah sangat aman dari benturan-benturan. Oke, untuk mesinnya
seperti ini. Untuk mesinnya, wow, seperti ini.